Halo Gus, balik lagi sama saya Ajang Fingerstyle. Pelajaran kali ini cara menebak kunci gitar sebuah lagu. Sebelum kita menebak kunci gitar sebuah lagu, kita harus mengetahui dulu anatomi. Kita harus mengetahui dulu lagu tersebut itu apakah sedih atau gembira, Gus. Biasanya sih udah ketahuan dari awal nadanya, Gus ya. Kalau sedih itu biasanya dari minor awalnya, Gus. Kalau lagunya senang-senang, enak-enak gitu, Gus. Ceria itu lagunya dari mayor, Gus. Jadi antara dua itu ya. Tapi kita coba aja dulu. Kalau menurut kalian itu sedih, berarti coba aja dulu dari minor ya, Gus ya. Ini merupakan cara saya, Gus ya. Jadi mungkin cara setiap orang beda-beda ya, Gus. Ini cara saya. Contoh nih, ada sebuah lagu, ada sebuah lagu yang Republik Aku Takut misalnya ya. Karena ini lagu sedih ya, jadi saya cari dari mayor dulu, dari mayor, dari minor Gus ya. Nadanya gini, katamu ya. Saya pura-pura. Saya anggap gak tahu, belum tahu nih kuncinya ya. Katamu, berarti saya cari dulu dari apa? Dari A ya, AM ya, ya Gus ya. Katamu. Nah, kalau misalnya langsung ketahuan ya syukur ya Gus ya, nggak perlu capek. Katamu tuh kan udah ketahuan, berarti lagu itu dari AM awalnya. Katamu, cintaku berlebihan. Ketika han, kita cari kunci yang keduanya. Karena pindah kunci ya, carinya bagaimana? Nah, kunci itu gak akan banyak Gus. A paling A sampai G ya Gus ya. Jadi A B C D E A B C D F G segitu aja. Kita coba satu persatu Gus ya. Katamu cintamu berlebihan. Han, kita ucapkan terus han sambil membunyikan satu persatu kunci. Han, coba dari AM dulu ya. Han, berarti langsung selanjutnya BM han gak masuk, kemudian CM han gak masuk, DM han han gak masuk, EM han han. Nah ini masuk Gus, han. Berarti kunci selanjutnya adalah EM ya Gus ya. Coba mainkan lagi. Katamu cintaku berlebihan. Oh ya, ingat ingat ya Gus ya. Cara ini untuk pemula saja. Kalau yang udah ngerti, biasanya langsung tahu nih larinya kemana gitu ya. Tapi kalau pemula kan pasti belum tahu ya. Nanti juga kalian bakal tahu lah. Selanjutnya, han cemburu, cemburu ya, pindah kunci Gus. Kemana nih pindahnya? Kita masih di minor nih ya Gus ya. Kalau nanti di minor gak ada, berarti lari aja dulu ke mayor ya Gus ya. Kita nyari di minor dulu, cemburu. Dimulai dari A minor dulu, saya cari cemburu. Gak masuk, cemburu. BM gak masuk, CM cemburu. Gak masuk, DM cemburu. Cemburu. Nah ini masuk Gus, cemburu. Berarti larinya ke DM ya Gus ya. Saya coba cintaku, cintaku berlebihan. Cemburu ku tak beralah. Balik lagi ke AM san. Kenapa saya langsung tahu balik lagi ke AM? Karena dari nadanya juga sama seperti nada awal. Jadi bisa ditebak lah kalau itu ya. Kemudian mem. Kalau mem itu bisa ditebak ke DM pastinya. Mem. Kenapa ke DM? Karena barusan nekan DM tinggi nadanya seperti itu. Membuat diriku tak AM lagi nyaman. Ma, nah ini maafkan ma ya. Ini belum tahu nih saya pindahnya kemana. Ma, saya coba dari AM ya. Oh sorry, bukan dari AM tadi kan. Membuat diriku tak nyaman. Jadi gak mungkin ke AM lagi ya. Maaf, maaf.
gak masuk. Coba dari BM, ma gak masuk, CM, ma gak masuk. Kemudian DM, ma gak masuk, EM, ma gak masuk, FM, EM, kemudian FM ya, ma gak masuk, GM, ma gak masuk. Berarti kalau udah habis, coba ke minor sekarang. Tadi nadanya ma, inget-inget ma ya. Coba dari A, ma gak masuk, B, ma gak masuk, C, ma gak, D, ma gak, E, ma gak, F, ma, ma. Nah ini masuk Gus, maafkan aku sa. Berarti larinya ke F ya Gus. Saya coba. Katamu cintaku berlebihan, cemburu ku tak beralasan, membuat diriku tak nyaman, maafkan aku sayang. Nah kurang lebih seperti itu ya Gus ya. Kalau untuk yang udah bisa, itu kalian bisa gunakan pengalaman bermain kalian ya.